Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di Aurora News TV. Nah, kita sudah lama tidak membuat video prediksi pertandingan ya. Nah, karena sekarang sedang ada Piala Eropa, maka Aurora News TV akan memprediksi pertandingan di babak perempat final Piala Eropa 2024. Yang pertama, kita prediksi pertandingan antara Inggris melawan Swiss. Ini sebuah pertandingan yang akan ketat karena keduanya memiliki kekuatan yang berimbang. Swiss dengan beberapa pemain seniornya tentu akan memberikan yang terbaik. Sementara Inggris sampai babak 16 besar belum pernah menang di 90 menit. Namun tentu pelatih Gareth Southgate akan melakukan berbagai perubahan untuk melawan Swiss. Dan kami memprediksi Inggris yang akan lolos ke babak semifinal. Pertimbangannya adalah dari sisi kedalaman skuad dan kemampuan dari para pemain Inggris. Kemudian pertandingan antara Spanyol melawan Jerman. Ini juga sebuah pertandingan yang sulit untuk diprediksi karena Jerman adalah tuan rumah dan Spanyol memiliki kekuatan yang merata. Aurora News TV memprediksi Spanyol yang akan lolos ke semifinal. Pertimbangannya adalah dari sisi permainan dan kekompakan tim. Meskipun Jerman adalah tuan rumah, namun kami memprediksi Spanyol yang akan lolos ke semifinal. Spanyol memiliki pemain-pemain muda dan mereka juga punya beberapa pemain-pemain berpengalaman. Jadi gabungan keduanya akan menyulitkan Jerman. Kemudian di pertandingan ketiga, ada pertandingan Portugal melawan Prancis. Ini juga sebuah pertandingan yang sulit diprediksi ya, karena Portugal tentu akan memberikan perlawanan ketat. Apalagi di pertandingan nanti, Cristiano Ronaldo menjadikan Piala Eropa kali ini sebagai penampilan terakhirnya di Piala Eropa. Karena ini adalah penampilan terakhir, maka Ronaldo akan memberikan seluruh kemampuannya untuk memenangkan Portugal. Namun, kami memprediksi Prancis yang akan lolos ke semifinal. Pertimbangannya adalah kedalaman skuad Prancis dan penampilan Prancis di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Meskipun memberikan perlawanan ketat, Prancis akan menang. Namun tentu, Prancis juga tidak akan mudah karena Portugal dikawal oleh penjaga gawang Diogo Costa yang mampu menggagalkan 3 tendangan penalti lawan di babak 16 besar. Namun Prancis tetap yang akan lolos ke semifinal. Di pertandingan terakhir babak perempat final akan ada Belanda melawan Turki. Belanda bermain bagus di babak 16 besar dan Turki juga bermain bagus. Dan kami memprediksi Turki yang akan lolos ke semifinal. Alasannya dari sisi dari sisi serangan, dari sisi determinasi, kami melihat Turki lebih layak lolos ke semifinal dibandingkan dengan Belanda. Banyak mungkin yang tidak akan setuju, namun kami tetap memprediksi Turki yang akan lolos ke semifinal. Peran seorang Arda Güler akan menentukan nanti bagaimana hasil pertandingan antara Turki melawan Belanda tersebut. Apakah prediksi ini benar atau semuanya salah? Ya, kita akan tunggu hasilnya dan jangan lupa nantikan hasil dari prediksi ini di video berikutnya. Hanya di Aurora News TV.